Banyak cabai rawitan. Ini 2 porsi. Empuk bos. Mantap. Guys, sebelum review makanannya, kita bakalan recook dulu salah satu menu yang lagi viral di sosial media. Nama menunya adalah Creamy Nugget Omelette buatan Devina Hermawan. Nah, gue penasaran, seenak apa sih resepnya? Nah, ini dia bintangnya. Si bola keju viral, Volcano Cheese dari Fiesta Cheese Series. Fiesta Volcano Cheese ini terbuat dari daging dada ayam cincang berbentuk bulat dengan campuran 3 jenis keju dan mixed vegetable di dalamnya. Nah, kebayang gak tuh enaknya kayak apaan? Kita langsung masak ya. Ayo masak. Days without water along the sun's old road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you, it's all for you. Oke, ini dia. Kita recook hasilnya Chef Devina. Bedanya gue itu pakai 2 sisi, guys. Jadi ada sisi yang dalam, ada sisi luar. Biar warna-warni gitu dan kelihatan kejunya tuh. Lihat ya, kita squeeze. Mantap. Guys, ini mantap banget nih aromanya ya. Waduh, kita buka nih. Jadi kayak omurice, lihat. Masih ngebul banget, guys. Mantap, cocok nih. Kita kan baru nanti mau review sore-sore. Kita ganjal dulu, guys. Ini cocok banget untuk anak milenial, Gen Z, anak kosan. Mantap banget, simple banget. Ini dijamin enak. Kita langsung cobain deh. Ayo makan. Panas. Lengkap, guys. Semua ada. Creamy dari telur, netral dari nasi, ada black peppernya, ada wangi daun bawang, ada sedikit asam dan segar dari sausnya. Ada kejunya. Wah, mantap, guys, ini, guys. Kita buka ya tuh. Ini omurice nih, mantap. Omurice instan, guys. Mantap, lihat. Tuh. Gila gak? Masih panas banget, mantap. Ini makan. Wow. Telurnya lembut banget. Jadi triknya itu, guys, telurnya nggak boleh terlalu matang, biar kita masih dapat rasa-rasa setengah matang dan lembutnya itu loh. Lihat tuh, lihat, guys, tuh. Panas banget. Mantap. Terus ada sensasi bawang putih goreng juga, itu bikin mantap. Kita makan ya. Kita coba habisin, terus istirahat bentar, baru kita review. Ayo makan! Ayo makan! Wah, guys, ini asli enak banget omeletnya. Dan si Volcano Cheese ini seriusan deh. Ngeju banget, guys. Dan resep Creamy Nugget Omelette ini wajib kalian recook di rumah. Fiesta Cheese Series ini juga ada 4 varian rasa lain loh, guys, yaitu Garlic Cheese, Cheesy Lover, Mixed Vegetables Nugget, dan Cheesy Chicken with Broccoli.
Yuk guys, kita borong Fiesta Volcano Cheese ini di Prima Freshmart, supermarket dan minimarket terdekat. Hey, gue Gary. Hey, gue Bella. Selamat datang. Ayo makan. Ya, makan kali ini kita udah muter-muter ke beberapa tempat destinasi. Cuman ada yang nggak buka, ada yang nggak ketemu, ada yang nggak dapet parkir. Sumpah guys, ini lapar banget. Cuman akhirnya gua ada stop danger. Di daerah Radio Dalam itu ada tempat dia jual ayam goreng, jual seafood, seafood macam-macam lah. Dan di sini konon katanya sambalnya pedas. Ada nasi uduk juga ya? Ada nasi uduk. Ntar kita cek ini yang spesialnya apa, karena gua belum pernah sama sekali di sini. Pasti sering lewat. Namanya Mas Virgi. Mana? Tuh. Kok kamu bisa lihat? Ini, Mas Virgi 69. Mas Virgi 69. Ya udah kalau gitu guys, kita langsung datang aja. Kita lapar banget. Yuk, let's go. Wih, apaan nih? Bawang merah. Ini mau goreng apa, Mas? Mau goreng. Mau ngulek apa? Bumbu sambal, Kak. Oh, sambal. Pecel. Iya, sambal pecel. Oh. Itu pakai pala gitu. Oh, kemiri. Oke guys, di sini menarik banget. Di depan tuh lagi ada yang lagi kerjasama ya. Iya. Lagi bikin apa nih? Bikin sambal. Oh, bukan bikin onar. Bukan dong. Enggak boleh bikin onar ya? Enggak boleh, enggak boleh. Bolehnya bikin apa? Bikin sambal. Oh, bikin anak boleh enggak? Oh, wah. Hampir aja keceplosan ngomong boleh lu, Bang. Ada waktu itu sendiri itu. Ada apa? Ada waktu tersendiri. Kapan waktunya? Ada deh. Oh, malam apa siang? Malam apa siang? Bebas itu, Bang. Bebas. Lokasinya di mana? Ada deh. Kamu udah punya istri? Udah. Oh, udah. Jadi guys, lihat nih. Di sini ada bahan-bahan untuk sambal pecel ya. Sambal pecel. Jadi ada kemiri digoreng apa disangrai doang? Digoreng ini ada. Kemiri, digoreng. Ada kacang. Kacangnya kacang apa? Kacang tanah. Kacang tanah iya. Kacang tanah. Ntar dicampur cabe ya? Iya, campur cabe, campur bawang merah, bawang putih. Oke, cabenya digoreng dulu, Pak? Semua digoreng dulu. Itu ya cabenya? Ah, lagi proses penggorengan. Oh, boleh lihat enggak, Mas? Bawa. Silakan. Cabenya bawa ke sini apa kita ke sana? Situ aja, Mas. Oke. Okay. Lagi proses penggorengan. Oke, guys, kita lihat nih cabe. Selesai goreng. Permisi abang-abang. Mau lihat dong ini cabe. Wah, lihat guys. Halo abang ganteng. Halo. Gila, ini abang ganteng. Tatonya bagus banget ya, Bang ya. Tatonya bunga, Bos. Ini cabe untuk apa, Bang? Buat bikin sambal, Mas. Oh, Mas suka cabe enggak? Enggak, cabe-cabean suka. Cabe-cabean suka. Ini sekali masak berapa kilo, Mas? Ini 5 kilo. 5 kilo ya. Wow, ini menarik banget. Kita jadi enggak sabar pengen nyobain bumbu sambal pecelnya ya. Oh, itu dong apa? Telur dadar coba tanya. Telur dadar ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Yang spesial apa aja yang harus dipilih di sini? Ada masakan siput, udang, cumi, kerang. Ikan. Ya. Kan ada. Sambalnya ada pedas enggak? Ini pedas enggak? Sambal udah pedas. Oh, udah pedas. Pedas dari sininya. Oke, kalau gitu. Nah, di sini sambalnya pedas. Di sini sambalnya pedas. Iya. Oke, siap ya udah kalau gitu kita bakalan pikirin mau pesan apa aja, habis gitu kita langsung makan. Ayo makan. Makan semua setelah menunggu yang nggak begitu lama ya, makanannya cepet semua sudah ada, cepet banget karena kita tamu pertama. Sebenarnya dia buka dari siang, cuma kita jam-jam tanggung guys, kita makan jam 4:30 gitu. Lihat di piring aku ini, kamu nih, ini Bella yang nyusun nih. Ada ayam goreng, ada kerang hijau, sate padang, saus padang, ada kalamari 4 sehat 5 sempurna ya? Ada juga kangkung. Nih, kita lihat nih. Kerang hijaunya mantep. Aduh, ambil dulu. Wih. Banyak cabai rawitnya. Nggak belit. Kamu minta ya? Iya. Yeah. Mantap. Nah guys, kerang hijaunya kita kasih saus. Tapi ini dominan ke asam ya? Ini 2 porsi jadi 1 guys.
Ini 2 porsi. Mantap. Mantap ya. Nah, kita cobain tuh nasi uduk. Enak kan? Nasi uduk beneran ini. Guys, kita cobain ayam, guys. Empuk, bos. Mantap. Ini sambalnya fresh ya. Tadi dibikin. Baru kacangnya sekarang ini udah jadi nih, kayak gini nih. Ya makan. Coba sambalnya enak. Sambalnya kena gak? Enggak. Gila, nasi uduk dan sambalnya mantap ini, guys. Nasi uduknya enak banget, guys. Kayak ini dimakan tanpa apa-apa aja. Kayak cuman nasi uduk aja deh, gitu ya. Itu mantap ya? Apalagi pakai tempe. Tempenya kita celup ke sini. Aku makan nasi uduk pakai tempe aja udah seneng. Enak, nasi uduk pakai saus padang. Enak. Coba guys, kita cobain saus padang taruh di nasi uduk. Oke. Kayak kerang hijaunya. Kerang hijaunya lagi. Wah. Aduk. Crispy-nya juga mantep ya. Kalau misalnya mantep kerang hijaunya, aku udah ekstra pedes ya. Cuman dia tetap ada dominan rasa manisnya. Lebih ke asem sih, saus tomatnya strong banget. Mantep. Kita pesan cumi goreng tepung juga ya. Kita makan. Coba ya. Enak. Cumi, calamari. Ya, dia fresh, gorengnya pun dia pinter. Jadi gak over. Sini juga ada kangkung, guys. Ini tumis kangkungnya gue bikin minta pedes juga. Kita cobain ya pakai nasi. Enak kangkungnya. Dia pakai tauco, guys. Tauco. Jadi ada rasa-rasa khas-khasnya gitu. Enak kali pakai enak cumi. Kangkungnya. Enak kan? Jadi aku udah nyomot-nyomot dikit. Mantap. Kita uak pakai nasi ya. Pakai cumi juga. Nasi uduknya enak banget, 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 banget. Kasih cabai rawit satu. Sumpah, bismillahirrahmanirrahim. Kangkungnya berani banget sih. Balance, gurih. Pedas. Enak, gak sulit. Wangi. Yang aku bilang jangan berminyak. Ini gak oil ya. Lebih saucy. Tuh. Lihat guys. Kangkung. Ada gak sih di dunia ini orang gak suka kangkung? Ada. Masa sih? Padahal enak banget. Gak suka sayur, gak suka kangkung. Mantap, mantap, mantap. Nah, di sini Bella pesen yang bakar-bakar. Dia pesen ikan bakar, sama pesen ayam bakar ya. Yes. Bahkan ayam bakarnya mas. Dulu. Ada limonya wangi. Ini cabai rawitnya kita minta ya guys, buat jadi topping supaya bisa dikasih kecap. Ini bumbunya ya? Ya ada bumbu kecap, ada bumbu pedas. Bumbu kecap, pakai cabai rawit. Bismillahirrahmanirrahim. Normalnya ikan kue ya, kayaknya sama aja sih di seluruh tempat. Emang bumbunya gimana? Bumbu bakar aja. Okay. Jadi ikannya standar? Ikannya ya normalnya, normal ikan bakar. Oke, kita coba. Ini guys. Kita pakai sambal kecap ya, cobain. Sambal kecap. Sambal kecapnya enak. Sambal kecapnya udah ada rasa pedesnya. Oh ya? Pakai cabai rawit. Mantap sambal kecapnya. Oke, ini enak kali ya. Tabu.
tahu gremes. Wah, banyak. Jadi kayak sambal kecap abis ya? Kecap pedas. Sambal kecapnya enak guys. Asli. Sambal kecapnya udah diracik. Udah dicampur, jadi udah ngeblend semua bumbunya. Penasaran ayamnya? Cuma ada sedikit gosong ya. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sambel. Yang mana nih sambel? Sama aja ya? Sama. Sambelnya enak. Sambelnya enak cuma enggak terlalu pedes, guys. Enggak. Jadi bukan sambel setan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambel tomat pecel ayam yang super duper enak. Juicy sekali, bos. Mantap ya bakarnya? Juicy. Nyaman banget dipakein kangkung. Campur ayam bakar sama nasi uduk. Ini seasoningnya pas ya? Apa? Nggak terlalu powerful. Apanya? Seasoningnya? Iya. Nggak kurang rasa, nggak kelebihan, pedesnya pas, nggak kepedesan. Balance banget. Jadi ini salah satu masakan seafood yang balance ya? Bukan yang kayak pedes banget gitu, guys? Nggak. Jadi makanannya tuh nggak ada yang cuman nggak ada yang nggak enak juga gitu. Nyaman aja gitu. Nyaman. Oke, terima kasih semua. Gila, kenyang banget. Ini mantap banget. Semuanya pas. Porsinya pas. Rasanya pas. Nah, harganya kita nggak tahu. Kita langsung main pesen-pesen aja. Semoga ini harganya juga pas. Menurut kamu yang paling kamu suka di sini apa? Ini highlight buat aku ya. Yeah. Aku tuh bisa banget makan nasi uduknya pakai tempe, pakai kangkung aja. Oh gitu? Berarti nasi uduknya yang highlight sama kangkung ya? Cuma itu memang enak banget. Itu yang paling memorable-nya di sana. Yang lainnya kita udah pernah nyobain, yang lebih enak masalah. Jadi, tapi ini kalau nasi uduknya mantap banget, pakai ayam juga mantap. Yaudah guys, thank you banget udah ngikutin. Kalian kalau penasaran bisa langsung datang ke sini, ada di daerah Haji Nawi. Kalian langsung datengin aja di pinggir jalan, tempat parkirnya luas, tempat makannya luas, dan ini buka terang, dari siang. Terang. Terang. Dan ini buka dari siang. Jarang-jarang tempat seafood buka dari siang. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.